Cerita Sereman yang tadi ya. Ini cerita Sereman enggak kelihatan bulat. Nanti kita berikan. Itu maksudnya kalimat yang pertama tidak sampai titik, dilanjut kalimat TCP ini elemennya main. Tadi saya contohkan. Terus ini Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah punya catatan TPTCTPTP, duduk bersama dengan guru mapel yang dalam satu fase, kemudian mari kita bersama-sama dibagi. Dan TP ini, tekan TP ini dicapai di semester mana? TP ini diurut ke sisan. Nah, urutan TP itulah yang disebut alur tujuan pembelajaran. Jadi membelajarkan istik, baru singgiki. Ini bukan membelajarkan materi sekali lagi, tetapi mencapai TP kompetensi ini, kompetensi ini, kompetensi ini, kompetensi ini. Seperti itu. Oke. Kita tahu teori ini berapa malam betul. Susah. Dan memang kalau mau sama-sama mengakui bahwa janjane kurikulum sing kepenak iki sing wis dibuke ya. Ya enggak usah ngarang sendiri. Itu saya, Pak. Saya kan orang tua. Tapi ketika kita itu menjadi orang-orang yang harusnya lebih baik, itu kan diberikan kebebasan untuk berekspresi. Mosok padha karo kuwi, lak yo kuwi sing mikir wong siji, Bu. Misalnya yang nulis dari poskur itu hanya tim, berarti kan ada pemikirannya tim. Ya enggak? Masa ada yang malu pemikirannya tim, mau kita boleh pakai jalan yang lain seperti tekan Roma, ya kan? Gitu loh. Memilih jalan, menempuh jalan yang lain, menempuh Roma. Banyak jalan. Bu Cian, ini kan saya baru nalaah juga yang permendikbud ristek nomor 12 itu. Dengan yang 33 itu letak perbedaannya itu sebenarnya di mana? Karena ya beda tuh nomor 12 sama 33 punya satu kurikulum, yang satu CP. Enggak, CPTP itu di CP itu 33. Heeh. Yang satunya sekarang ini muncul 032. Oh iya, nah itu bisa dibandingkan. 33 sama 32. Yes. Nah, bedanya di mana? Karena kan kemarin lah ya nek beda nih ini guru mapel yang so ya aku tak kasih saya resep nih karena aku kan mau tante oh pinter gitu kan bu saya itu terus saya print tak jejer ke ya jadi saya print halaman depannya ini sampai selesai sebelum lampiran setelah itu fase A tak jejer ke C plus A karo A misalnya yuk neng dito beda nih tak tulis nanti nih yang apa beda nih pak. Jadi saya beri catatan, ini kan baru skimming saya. Kan ini beda, ini 3 TP di delete. Loh, gitu saya bilang. Gitu, karena saya sudah melihat tak jejer kayak ini. Ini kok rano. Jadi fase A itu mencak paragraf, yang paragraf 2, 3 ini rano. Yang di sini ada, sini rano. Di delete. Ternyata lebih disederhanakan. Itu kok di fase A. Gitu loh, jadi disederhanakan. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengatakan ada bedanya ketika sudah membandingkan. Nek orang membandingkan, bapak itu bingung. Saya yo bingung ditanya ya apa bedanya? Bedanya jelas di masing-masing mapel sendiri-sendiri. Ada yang diurangi, ada yang tidak. Ada yang ditambah kalimatnya, ada yang enggak. Ngerti ibu? Nek di tempat saya jelas secara umum tertulis di situ non fiksi, yang jadi non fiksi toh. Nek biar kanan non fiksi seperti deskripsi apa-apa gitu. Sekarang yang nenek bengi apa-apa tadi sudah enggak ada. Jadi awak dhewe bebas ora kudu eksplanasi eksposisi apane yang mau digarap untuk mencapai kompetensi ini. Jadi bebas, Pak. Mau dua kok ya boleh ya. Berarti kalau disederhanakan, okay. Itu berarti TP-nya juga lebih sederhana. Tujuan pembelajarannya ya. Berarti lebih sederhana juga, Pak. Lebih sederhana. Ya, TP itu tadi dilihat dari CP-nya lho, Pak. Nah, iya, makanya. Logikanya iya. Kalau CP-nya sederhana, pasti TP-nya lebih sederhana. Kalau dulu buat TP bisa 5, sekarang mungkin hanya 3 gitu ya. Ya ini nanti pokoknya mapel masing-masing ya. Nanti ya. Tempat saya itu TP-nya itu mungkin jumlahnya sama, tetapi yang tidak dituliskan lagi adalah jenis tag-nya, Pak. Jadi jenis tag-nya itu benar-benar main tag non-fiksi dan fiksi. Jadi kita itu bebas menggunakan teks apa saja.
ada eksplanasi, eksposisi, narasi. Nah, berarti itu harus dibelajarkan kan gitu. Harus menjadi bagian yang dioceh-oceh untuk mencapai kompetensi ini. Nek sekarang enggak, saya bebas mau saya ambil deskripsi aja satu semester atau rong semester, ya oleh. Yang penting kompetensinya memahami, menginterpretasi atau menjelaskan makna sesuatu ya. Bisa. Gitu, Pak. Jadi mau pakai bacaan apa aja oleh, bebas. Gitu. Itu pemahaman saya. Jadi secara sederhananya begitu. Jadi kita sekarang ini kan ada yang beredar apa namanya video-video lucu-lucu apa-apa merdeka, kurikulum merdeka, merdeka merdeka, belum merdeka apa aja anak kecil, ya, anak kecil. Saya yang lucu lihat kayak gitu tuh, oh iya ya ada orang yang berpikiran begitu juga ya. Ibaratnya gini loh, kemarin yang 3-3 aja kita masih metani. Dalam arti bu, kita itu udah breakdown dari elemen CP, TP, ATP ya atau saiki. Sekarang rampung metani. Padahal saya ingin metani rampung. Fasenya rampung gitu loh. Kan itu satu fase loh. Jadi 3 tahun gitu loh. Jadi saya baru tahun pertama. Pilih-pilih CP-nya gitu loh. Jadi masih yang lain terakhir ya. Ternyata yang mending nak disederhanakan tinggal gel, nak nambahkan loh. Durung rampung metanine. Oh ya, 2409. Nah, ini yang saya belum menjajarkan yang itu Pak, cing tambah itu apakah tambah mapelnya? Enggak anu, keterampilan. Enggak, keterampilan sama-sama 9. Bukan. SMK-nya. Oh iya betul. Yes. Kenapa bertambah? Di struktur kurikulum yang nomor 12 itu ada kewajiban bahasa Inggris. Di SD. Mulai fase B. Sama itu Bu, keterampilan di SMK itu. Iya. Betul. Nah, itu jadi CP-nya baik. Yang kita enggak usah baca yang tambah. Ulang-ulang rasa muncul. Kok enggak sing 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 biyen wae rung taun kan malah ning dodo sing tinggi atau malah sing dodo sing tinggi sing tinggi lah ayo sing tinggi sing kepul-kepul CPNP itu untuk tinggal paket biru kan HSD itu kan 3 tahun. Sing di download sing ini soalnya nggak ada pengumuman di masjid. Nggak ada pengumuman di masjid. Berada woro-woro ya. Lagi-lagi agaknya enak Indonesia. Nggak ada pengumuman lah. Pas kita harus bunuhin pangkong, bunuhin dulu. Kita harus bunuhin pengumuman. Pengumuman apa sih? Kayak pengumuman. Ada pengumuman kalau kayak ini nggak tahu tak Bu. Nah, ini yang di download yang kemarin Bu, karena nggak ada pengumuman di masjid, jadi nggak dengar. Nggak ada woro-woro. Pengumuman di masjid? Ya nggak, kita tahu kan biasanya karena ada pengumuman. Ada pengumuman perubahan. Nggak usah dikatakan hujan ini omongannya orang-orang yang pusing dengan kurikulum merdeka. Intermeso. Pulane orang-orang sing mikir emang Bu. Mikir apa? Bedane tak takoni bedane ra arti kok. Eh nganti rambutnya nganti putih. Pemikir kok ya Pak. Kalau yang baru saya ini ada enggak ada yang kaum cendekiawan? Ada kita tidak tahu ada perubahan. Kemudian kita tidak tahu kalau ada perubahan kalau tidak ikut di sini. Oh begitu Pak. Iya, maka tidak ada orang-orang dari masjid tadi. Enggak ada orang-orang. Wela, itu ya. Berarti termasuk kasihan tenan Pak, masa enggak tahu ada perubahan. Dari tahun kemarin kan masih di itu di kantor sini kita. Di kita bicara masalah itu. Nah, sekarang sekarang ada lagi. Jadi Sleman itu luar biasa. Di dalam pas ono peraturan baru mengadakan bimtek pertama kali itu panjenengan. Yang iya lainnya belum ada bimtek kok terkait dengan peraturan yang baru. Besok 2 minggu lagi, 1 minggu atau 2 minggu keluar sampai panduan 3 itu sekarang sedang difinalisasi. Apa ya, itu besok bimtek lagi 2 minggu lagi. Nah, bimtek lagi.
Jadi permen dikbud itu nanti diturunkan untuk pelaksanaannya bagaimana itu dengan panduan. Kan ada panduan turunannya, Bu. Penyusunan ini sama profil pelajar Pancasila. Project. Itu, Bu. Jadi itu wajan itu sudah muntuk-muntuk. Rasa di print. Tangan permen. malah giginya sakit. Ini urung dia apa orang di sekolah. Saya yo rutu ini siapa polah. Nah, mungkin hanya anu. Tapi sudah diklarifikasi maksudnya itu, kemarin saya benar langsung penjelasan dari Puskur itu begini. Ini malah nyimpang sendiri ngomong ya, Pak. Jadi di perannya 12 tahun 2024 ini kan salah satunya mencabut peraturannya nomor 43 tahun 2020 2016 ya, miliknya Pramuka adalah instansi militer wajib ya. Itu salah satunya yang dicabut. Nah, terus kemudian diklarifikasi karena banyaknya ada yang apa jenisnya ada kok. Ini terus kemudian begini, satuan pendidikan diwajib menyelenggarakan instansi militer. Nek ora iso okeh, misalnya ning siji yang diselenggarakan apa? Pramuka. Tetapi keikut sertaane anggotaku ya ora oleh diwajibke. Jadi ekstrakurikulernya dibuka tetapi ininya di supaya juga tipe seragam wis tua-tua kamu nunggu sakam pramuka. Tapi kita kan pendeta tapi sakit. Ayo kita jangan pernah mikir alasan itu karena anak budi pekerti ya kan? Karena itu kan jadi sibuk. Dan jadi pakai karena sing tua-tua pakai mah anak kudu tidak diadakan di sekolah kan bisa saja tidak semuanya itu ya kan tapi kita pembelajaran SKPS PJKT itu orang wajib makanya jangan sekarang sudah ada dengan CP-CP 32 tahun yang rola sih ya udah ya tak kirim juga ini guru paket saya karena sudah sendiri paket air bu ini ya ada minimal satu jenis seni, bisa musik, rupa, teater dan sebagainya.
satu peserta didik memilih satu jenis musik. Eh, seni. Itu pun kalau ada tenaganya. Ya, tapi harus dilakukan. Salah satu harus. Iya. Kita bisa ditatap muka kan, bisa dimandirikan, bisa ditutorialkan. Kalau itu kok kita misalnya kalau tatap muka ya, kita nanti dijadit yang tutorial nanti. Berarti pas itu enggak ada. Ya ini kita lihat ya, kan beda ya. Kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas 1 ini dengan kelas A. Kelas A kelas 1. Enggak ada. Kelas A itu kan sama kelas 2 ini. PK agama, pendidikan Pancasila. IPA IPAS itu Profesor B, IPAS. Nah, enggak ada Bu. B dan C. B dan C. Kita lihat ya. Coba kita lihat. Nih, ini fase ini ada nih, fase B. Kelas 3 itu agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Jadi tingginya tanya itu kurikulumnya apa? Nah, matematika, bahasa A, halaman biru, bahasa B, halaman biru. Di mana itu? Di tutorial yang membuat di C. Kayaknya bukan pakai kesempatan. Ini foto bayangin. Gak ada. Pakai sama. Jangan sampai anak ketinggalan mata pelajaran karena diselenggarakan lho. Harus sesuai struktur itu. Perkara diselenggarakannya itu mau mandiri dengan presentasi berapa-berapa silakan, tidak ada aturan lho, Pak. Kalau muatan lokal itu, muatan lokal itu berdasar yang menentukan adalah pemerintah daerah setempat. Ya. Kabupaten ya, Bu. Kabupaten juga sedangkan kabupaten kota. Itu yang menentukan mau apa. Biasanya yang ini, yang kearifan lokal, di kelas 10 yang anak IPA budaya. Kok tapi bukan. Ada lagi pertanyaan? Struktur kurikulum ini PRC pertama tadi untuk membandingkan bedane sekolah delok sing 262 lho saudara-saudara, 262 ditutup, 56 ditutup, ini dibuka. Terus yang ini sih dibuka yang 12. Wes itu aja yang 12 taruh 03. Aku bisa 009. Jadi tak ketani dari bedanya dengan dulu ada istilah silabus yang juga ada tujuan belajaran mungkin masuk. Oh, kalau sekarang tidak ada silabus, tapi adanya RPP itu untuk perencanaan pembelajaran, bentuknya sekarang RPP atau modul ajar kalau untuk RPP ada 3 komponen, Pak. Tujuan tadi satu tujuan atau berapa tujuan itu. Kemudian nanti ada langkah pembelajaran yang mencapai tujuan sama asesmen yang mencapai tujuan. Kalau dulu kan kalau kita membuat perangkat kan mesti tidak boleh tidak harus dicantumkan silabus. Iya. Saat ini buat perangkat silabus. Itu. Terus kemudian yang ATP itu harus namanya TP ATP. Untuk bondelan kita sebenarnya harus itu karena untuk bondelan. Kalau tidak ada ATP kita nggak punya bondelan loh, Pak. Mau dibelajarkan guru mana, yang guru mana. Bedanya sama modul ajar sih. Oh iya, kalau modul ajar bedanya sama RPP, modul ajar itu disertai dengan apa namanya, asesmennya itu nanti di situ ada rubriknya, ada macam-macamnya itu. Terus kemudian ada media pembelajarannya, ada bahan ajarnya. Di samping yang 3 komponen tadi, di samping 3 komponen ada bedanya itu. Dan saya praktek video baru. Sekarang mah tidak wajib banget. Jadi tidak usah memaksakan diri modul ajar, buat aja RPP. RPP umum. Kembali lagi. Ramas dijegawe. Iya, kan perencanaan judulnya sekarang menyusun perencanaan pembelajaran, Pak. Bukan menyusun modul belajar loh sejak dulu. Jadi kan menyusun perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP, bisa berupa modul. Nah, jangan mau kurang waktu. Ya
kita mau lebih komplit, lebih enak sebenarnya itu pakai modul belajar. Tapi saya praktekkan di bahasa Indonesia itu ada satu TP, satu tujuan pembelajaran dong. Kok enggak banget TP ini. Itu 27 halaman, 22 halaman itu satu TP. Walah. Padahal di singgungan RPP satu lembar gitu ya, Bu ya. Sekarang sama kustur, misalkan RPP-nya itu kan karena tiga unsur itu iso diringkas jadi satu apa namanya? Satu ini. Satu lembar. Tapi bukan RPP satu lembar judulnya itu. Salah kalau RPP satu lembar, oke? RPP satu lembar itu salah. Tapi bisa disederhanakan hanya kita isinya tiga. RPP 1 halaman, halaman sekolah. Nah, halaman sekolah. Kok jadi kita kasih di sekolah? Atau apa? Iya. Coba yang jadi jadi satu lembar. Ada guru IPA enggak di sini? Kita guru IPA. Saya ingin menunjukkan, tapi ini aneh, bukan yang saya edit ya, jadi masih banyak banget. Nah, ini masih bentuknya kerjawan. Bapak Ibu, ini masih bentuk RPP yang saya kerjawan. Ini sudah saya sederhanakan jadi 2 lembar saja. Ini masih 3 lembar. Jadi RPP itu sama modulasi itu sama RP itu bono identitasnya. Setelah identitas itu ada keterangan tentang waktu, fase apa, tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran ini di breakdown ke bawahnya namanya KKTP. KKTP itu Pak Tendian tujuan khusus itu ya. Itu kan ada tiga pertemuan ya Bu, apa? Satu. Ya ini satu TP, itu satu TP, ini saya tiga kali per tiga minggu. Makanya menjadi panjang karena per minggunya saya tulis anu nih. Apa nih coba saya lihatkan ya. Cuma sebentar ini karena belum benar. Sudah saya delete sih. Nih. Kegiatan pertemuan satu misalnya. Ini pertemuan satu. Minggu satu itu nanti ada kegiatan tatap muka 2 SKK. Karena SKK-nya 4, saya 2 SKK tatap muka, yang 2 SKK mandiri di minggu itu. Nah, rentetan kegiatannya di bawah ini. Ya. Sudah saya buat begini, ini mencukup aja. Terus pembelajaran mandirinya apa? Misalnya ini. Jadi RPP itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, yang penting ada tiga unsur itu. Ya, ini tadi, ini belum. Tidak usah saya, ya, ini saya aja. Mau membawa gambaran jenengan, terus asesmennya ini juga cuma asesmen pembelajaran formatif awal ya, form ini, form ini, kemudian seperti ini, formatif prosesnya sama sumatif ini apa? Jadi nih anot di TP itu ada tiga tujuan, maka nanti jenengan nih buat soal sumatifnya juga tiga kisi-kisinya. Misalnya yang pertama untuk mencapai kisi-kisi terkait memahami informasi teks. Berarti engko soalnya kuduono beberapa soal sih mungkin jenengan buat untuk biar dia bisa menyampaikan informasi di teks itu. Berarti gagasan utamanya atau ide pokoknya atau kalimat utamanya dan sebagainya. Terus nanti di situ bisa nengene bisa menyampaikan makna tersirat dan tersurat. Berarti makna tersirat dari paragraf satu adalah. Jadi soal ini harus bisa mencapai TP ini. Gitu loh. Jadi itu menjadi kisi-kisi pembuatan soal yang gitu. Intinya seperti itu. Kemudian kita akan coba. Bapak Ibu, tadi saya yang bilang dijejer banyak tadi itu ini loh Bapak Ibu. Tadi yang saya jajar-jajar ada kompetensi ETP-nya, ada kompetensi, ada ini, ada ini, tak jajar ke sana. Nah, itu maksud saya. Oh, maksudku dulu, Mbak. Ini yang namanya analisis. Terus baru nanti jadi TP. Nah, TP yang mana yang langkah ini? TP langkah kedua, yaitu menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Nah, jenengan mau coba langsung aja, yang pertama tadi. Soal 5, di copy.
Melongke. DP1. Saka 5 dipoki dadi DP2. Ya, itu kan garuan. Itu nanti nanti itu akan dibedong ketika KTP, enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu, sebenarnya monggo pan kok enggak ada aturan termasuk anu seperti ini atau mau seperti apa pun gitu. Saya tadi sampai sini nggih. Nah, kenapa alur? Alur ini jadi istilah mengurutkan saja TPPPP tadi akan diselesaikan dalam satu fase itu berapa semester, TP diwesing semester ini, umpamanya biaya itu ATP itulah. Ini nih, garis besarnya begitu. Sudah sering kita sampaikan, kan Bapak Ibu sudah, puasa sudah mulek-mulek sekali itu sudah sering dan sudah saya lakukan. Saya sudah mulak, sampai menganalisis semua dari fase A sampai F meskipun saya itu tidak mengajar itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya gak apa-apa kan seret. Dia SKS-nya turah Pak. Dia mau ambil SKS di atas ya kan gitu. Turah-turah Bapak Ibu. Kita itu kalau berbicara sama orang yang sudah turah-turah itu kan anu. Jadi luar biasa. Orang yang sudah turah waktu, dia kan turah pembalian, turah uang. Turah uang. Mas Rami kira apa-apa ya Pak Ibu? Sudah selesai. Sudah selesai lah tugasnya. Tinggal nunggu. Tapi saya itu sebenarnya sampai jam berapa Bapak istirahat? Sampai ya? Sebelum maghrib Bu. Kenapa? Ya, sampai sebelum maghrib. Sekarang break dulu Bu, baca. Saya break dulu ya? Saya break dulu karena nanti kalau ini terus, ini kan saya sudah mau saya henti. Orang kan saya harus menyampaikan diferensiasi sama diferensial sama ini, sama isu prioritas. Nanti Bapak istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya istirahat di tempat masing-masing. Nah, yang tugas ini dikerjakannya nanti ke linknya yang sudah dibagi. Anu Mbak, siapa? Belum ya? Pokoknya ini satu, Bapak Ibu coba sandingkan. Sandingkan SKK badan kurikulum standar badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan. SKP 33 dengan nah itu tadi 33. Ini mau tak prakteke di prinsip masing-masing mapel jangan semuanya. Nah 2400 nanti ini chat. Jadwal sandingkan. Buka bacalah cermati bagian mana yang ada perubahannya. Oke. Itu nggih. Wong mapel dhewe-dhewe iki wetingan. Terus kemudian yang kedua, temukan perbedaan yang ketiga, yang keempat lakukan analisis CV menggunakan sing 032. Sing iki mau setelah jenengan itu membandingkan. Kenapa harus membandingkan? Jangan-jangan podo kan ada yang mapel mungkin sama. Iya, sudah pakai lama aja makanya tulis saja beda. Ini persamaannya di sini, perbedaannya ini. Kalimatnya dilingkari aja kalau tapi kok pada akhirnya yang digunakan yang 032. Tapi kan paling tidak kita ngerti, mosok kita ora ngerti bedane apa toh? Mbuh aku ora usah ndelok sing wis, sing penting aku arep ngisi saiki wae. Kan aneh, kok ora gelem maju. Gitu kan? Paham enggak kenapa saya minta dibandingkan itu? Karena dia biar tahu. Kemudian yang seterusnya, yang berikutnya apa? Susun TP dari CP, kemudian susun ATP-nya. Iki wis bolak-balik nek secara prinsip sama. Cuma saya mintanya yang 032. Karena ini yang akan digunakan. Yang kemarin wis tutup buku karena sudah Juni. Kita itu kan tutup bukunya Juni loh. Iya kan? Closingnya kan Juni loh Bapak Ibu. Wah kalau sudah mau closing, wah si Rai mau tenang loh Bapak Ibu. Karena ono peserta didik yang tidak ada nilainya. Terus bagaimana? Hanya seratau mangkat. Nah, terus kita kan harus rapat loh, rapat dewan guru gitu istilahnya untuk menentukan naik atau tidak naik. Naik dan tidak naik diawali dengan dedret. Dedret karena ada guru murah kok di sini kok. Ini kan rampok. Guna aku belas rapok. Guna aku belas kok iso. Nek rata koknya ada dua kemungkinan. Guru merah naik kok ke. Orang ngerti muridnya ini salah satunya adalah dia. Atau muridnya ya orang aktif. Nah berarti orang iso murid disalah ketok.
gurune ya bisa disalahke wong ngerti gurune wong duwe daftar nama bocahe lakon ketok ora dikeroke iki ya gurune sing salah lho. Jangan nyalahke murid karo lho wong mereka tidak pernah datang iki. Ya ora pernah datang iki Pak Guru tok guru ya ngaroke nek wis bolak-balik dhewe ati telepon ora iso gelem berarti itu sudah sah. Tanda kutip panjenengan ada di WA tadi. Ini lho sudah saya karaoke, sudah saya minta datang, sudah saya beri tugas tidak menyampaikan tugas. Jenengan sudah lunas sah. Tidak apa-apa. Nih jenengan orang melakukan apa-apa, di orang no bijine, bocai yo orang teko itu menjadi tanda tangan. Ini tugasnya nggih Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah terima kasih. Nggih. Terima kasih ku ucapkan. Terima kasih untuk materi yang pertama sudah selesai. Kita meskipun hanya mengulangi, tetapi karena CP-nya baru, sehingga kita akan agak sedikit serius ini tadi. Ya mohon maaf, nanti kalau mumet yang per satu aja ya, diminum setengah aja. Jangan banyak-banyak, nanti soalnya setelah ini jenengan siapa ditambahi isu prioritas. Yes. Apa pun mau. Nah, CP sudah ada gambaran Bapak Ibu? Nanti kalau Putri meneruskan jadi perencana sebuah perencanaan pembelajaran, dan besok Pak Anggo akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran. Jenengan sudah harus klik lho, lah kalau di sini-sini. Wah, saya mau menyampaikan CP turun ke TP, ke ATP sapa ini kok ora dong kabe misalnya. Ada gambaran yang dikit-dikit ya. Yo misi sih lah apa. Sing penting ono gambaran daripada saya enggak ada hasil gitu. Silakan untuk beristirahat. Sebenarnya model bagaimana Bapak Ibu? Oh, sudah ada. Berarti bisa lanjut sesi kedua atau sudah dulu 5 menit? Istirahat dulu monggo Bapak Ibu, unjuk dulu dah dulu karena saya nanti hanya sampai jam 12. Saya harus bersegera juga pulang. Sudah diminta Pak Kepala untuk sekarang ini rapat PBDB judulnya. Nanti pukul 1. Saya sudah berjanji baik Pak, saya nanti akan coba untuk lari dari saya kuasa lari nanti Pak Kepala. Nggih nanti ditunggu untuk meskipun agak telat. Karena perjalanannya enggak bisa 1 jam loh. Pakai impresa lagi ya, Mas. Pakai impresa lagi. Iya, pakai impresa. Luar biasa. Wow, itu panjang perjalanan nih pegel. Raisa cak banter ya ternyata. Yes, nah, gak apa-apa nih, aku mau istirahat dulu, ngunjuk dulu Bapak.